Warta Kita. Masuk, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Iya, alhamdulillah. Sedang apa, Pak? Iya, ini lagi gini. Ini kita bagian bawah kan udah selesai, Pak. Sekarang pembersihan. Iya. Lagi mikirin akses masuk buat bahan material. Ya, dari depan sehingga untuk bangun ke belakang tuh mudah, Pak. Penurunan bahan-bahannya. Iya. Cuman agak masih mikir kita di proyek aja kali ya, Pak, ya. Sambil lihat-lihat. Ini, Pak, nanti ngebangun yang belakang ya? Belakang, makanya tuh akses masuk material. Belakang dulu ya, gitu. Supaya yang kalau yang tengah dulu terhalang, jadi yang belakang dulu. Iya, belakang dulu supaya nggak akses masuknya, Pak, supaya sempurna. Iya, boleh. Apa kita ke sana aja? Iya, bagusnya di sana. Oke. Ya, ya, mari, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sehat, Pak? Udah makan? Alhamdulillah. Ini yang tadi saya terangkan. Akses masuk ke sana, gitu ya. Sekarang lagi pembersihan. Untuk supaya barang apa namanya? Material tuh bisa terkirim di sini nih, Pak, nanti. Iya. Ya. Supaya kita bisa bangun di belakang. Terus alhamdulillah ini udah jadi, Pak. Kamar mandi. Ya. Tangga penghubung selasar untuk menuju ke sana sudah selesai. Nah, besok tinggal kita bikin kolam ikan juga nih, Pak. Iya. Kolam ikan hias ya di bawah ini, jadi supaya agak manis. Intinya sih sebenarnya landscaping, Pak. Iya. Cuma itu aja. Yang penting kita udah bisa running lah, insya Allah. Iya. Untuk ini berapa lama lagi? Iya. Baik, terima kasih kepada para musinin dan para pemirsa sekalian atas partisipasi atau donasi yang telah diberikan kepada pembangunan Ma'had Tarbiyah Sunnah ini. Dan bagi para musinin sekalian yang akan memberikan bantuan atau donasi kepada Ma'had, baik berupa material ataupun berupa transfer, silakan ditunggu di kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.